بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين، وبعد. الحمد لله، شكر kita kepada Allah SWT dapat kita merehatkan diri sebentar. InsyaAllah kita nak masuk sambung mula. InsyaAllah dengan limpah kurnia dia untuk kita nak memanfaatkan masa yang ada ni, meneruskan matan yang kita pakai daripada dia ulum murid ni, nak ambil faham makna dia. Jadi yang ni ialah makna yang pertama yang dia sebut. Cuma nisbah kitab kita, risalah dan kitab yang kita pakai ni, dia punya huraian agak panjang walaupun makna pertama ni. Jadi saya akan ambil dalam terms yang tertentu je. Untuk masa yang terbatas ni, bagi saya terbatas pasal ada benda dia sebut tu, ayat dia terlalu pendek dan padahal dia punya makna yang sangat besar. Jadi tanpa penjelasan yang jelas, kita akan terlepas makna besar ni. Baik. Jadi sebelum ke sana, soalan dulu daripada pengerusi tadi mengenai insya-Allah. Kita memang selalu dipakai dah insya-Allah ni kan. InsyaAllah ni dasar dia nak faham, mesti faham ke tauhid dulu lah. Kita nak buat sesuatu yang akan datang, takkan ada yang boleh berlaku melainkan semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Betul? Istilah kehendak Allah Ta'ala ni bahasa yang kita selalu dengar, iradah Allah Ta'ala. Satu lagi bahasa yang kita jarang pakai adalah masyiah Allah. Masyiah. Kalau bahasa Urdu disebut mansyai ilahi. Mansyai. Allah kan mansyai. Masyiah. Masyiah tu lah ada perkataan sya'ah tu. Sya'ah tu. Sya'ah tu maksudnya menghendaki. Bagi faham persis tauhid ni dulu. Takkan boleh berlaku melainkan Allah kehendaki. Kita daripada pagi tadi sampai sekarang ni, takkan ada apa yang berlaku pada kita. Baik, buruk, apa saja yang kat kita tu lah, seluruh alam ni takkan ada berlaku melainkan semua dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Boleh? Faham? Yang ni yang telah berlaku, sedang berlaku, hatta yang akan berlaku pun takkan ada apa yang berlaku melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Okay. Khasnya dengan kita nak sebut insyaAllah ni, dia bukan dengan benda telah berlaku, benda yang akan berlaku. Okay. Sikit sejarah juga untuk faham masalah insya-Allah ni. Sejarah turunnya ayat Quran insya-Allah ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kisah mengenai Ashabul Kahfi. Rasulullah pernah ditanya, didatangi oleh beberapa orang Yahudi bertanyakan tentang Ashabul Kahfi, berapa orang. Apa cerita yang kamu tahu tentang Ashabul Kahfi? Mereka datang ni nak menguji benarnya kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia nak tunjukkan benar tu, mungkin atas keedah mereka, kalau benar dia nak beriman, kalau tak benar dia memang kata Rasulullah ni pembohong lah. Itu asal matlamat soal dia. Jadi dia pun tanya Rasulullah benda yang dia tak tahu. Dia kata tak tahu lah, dia takkan dapat tahu. Tapi dia dengan yakinnya, bila ada soalan yang dia tak tahu dan yang tu adalah merupakan mukjizat bagi dia, pasti Allah Ta'ala akan datang dengan Jibril, berikan wahyu kepada dia, menjawab setiap soalan dan kemusykilan antaranya Ashabul Kahfi. Dengan confidentnya, yang tu kot bahasanya, benda tu akan datang. Rasul kata apa? Datang esok. Aku kan akan datang, Jibril datang bagi wahyu ke aku, cerita tentang Ashabul Kahfi. Ada pun ke aku, aku tak tahu. Nak menunjukkan benarnya dia Rasul kan. Kalau dia boleh jawab spontan, dia tahu, dia memang pernah belajar kisah ni. Ni dia tak tahu. Dia menantikan perkhabaran daripada Jibril, yang Jibril datang daripada Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Pastilah menunjukkan memang benar ni Nabiullah Rasulullah, apatah lagi jawapan yang dia beri itu tepat, setepat-tepatnya. Okay. Rasulullah dia yakin nak jawapan tepat. Dia yakin tak Allah bantu dia. Dia yakin tak memang Jibril akan datang.
confident ke over, boleh tak over confident? Memang dia over confident, memang dia confident, betul-betul confident. Cuma bahasa over confident ni macam nampak bersalah. Rasulullah dia memang confident betul, tak ada syak langsung ke Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan bantu dia, pasal dia Nabi Allah, Rasulullah, dia khatamun nabiyyin. Takkan ada benda yang mengecewakan dia. Pasal apa? Pasti apa yang tanya pasti akan istilahnya membantu untuk menyebarkan risalah dia dan menunjukkan benarnya dia adalah Nabi Allah, Rasulullah, bahawa saja Muhammadur Rasulullah. Boleh faham dia cakap apa? Dia kata apa? Esok datang. Tunggu. Tak datang. Pembuat tu mai. Mana? Di depan. Ibrahim tak datang lagi. Esok datang. Macam mana? Tak datang lagi. Tapi memang dia confident lah. Memang datang lah sepatutnya. Memang datang. Memang datang sepatutnya. Tuan-tuan, bayang 40 hari. Hari ke-40 baru datang. Jadi hari-hari tu, Yahudi tu duduk datang. Datang, Rasulullah kata apa? Main esok. Main esok. Rasulullah tak tahu benda nak jadi akan datang mana. Dia tak tahu dah. Jadi dia apa? Tapi dia yakin tak? Akan mesti Jibril datang. Yakin tak? Ha. Tunggu, tunggu, tunggu. Tapi jawapan tak ada. Apa jadi? Rasulullah telah diperolokkan dan dipersendakan. Kata apa? Tuhan dia telah marah kat dia. Tuhan dia telah tinggalkan dia. Tuhan dia telah murka kat dia. Ah, Nabi kelakar. Macam-macam diperolokkan kat Rasulullah. Macam-macam pasal, pasal apa? Pasal tunggu, tunggu, tunggu tak kunjung tiba. Sehingga 40 hari. Kalau tuan-tuan duduk kat tempat Rasulullah tu macam mana? Menderita. Contohlah buat daurah ni, ustaz dahulu datang, tak datang-datang. Bulan depan tak datang lagi. Bulan satu lagi datang. 40 kali bulan tuan-tuan tak datang macam. Menipu tu imam ni. Oh, mesti macam tu dia. Okey, contoh-contoh saya nak sebut suasana. Hari ke-40 tu baru Jibril datang. Datang antara yang wahyu datang tu dia ada ayat yang lain-lain tempat. Antara datang ni bagi khabar gembira dulu kat Rasulullah. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu ayat antara yang turun. Wadduha, duha ni kan waktu matahari jatuh ni, matahari nak baru naik. Demi waktu duha. Maksudnya apa? Semakin cerah, semakin cerah, semakin cerah. Semakin pencerahan berlaku kat Rasulullah. Wal-laili idza saja. Tu ayat sumpah je saya tak urat. Pertama sekali, Allah Ta'ala beritahu apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Ta'ala tak tinggalkan kamu. Allah Ta'ala tak marah kat kamu, ya Rasulullah. Itu antara ayat yang keluar. Pasal dia orang berolok kata Allah Ta'ala marah ke dia. Ayat seterusnya, Jibril datang. Cerita apa? Wa la taqulan nali syai'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha' Allah. Itu antara ayat yang turun. Jangan kamu kata aku nak buat perkara ni esok hari, esok hari aku nak buat ni, esok hari yang ni. Hak Rasulullah tu tegur Rasulullah lah tu. Esok datang, esok datang. Illa an yasha' Allah. Uslub Quran pasal dia duduk mahal i'rab apa kena baca ain insya-Allah. Kita punya ungkapan insya-Allah. Ah tu datang hukum insya-Allah ni. Jadi nak ajar anda kaedah kita sesuatu yang memang pasti kita nak buat akan datang. Memang pasti nak buat tapi kita makhluk. Kita tak tahu keberangkalian umur kita, ada halangan melintang, apa seumpamanya. Di atas tak pastinya kita apa nak keberangkalian nak boleh berlaku dan umur kita nak boleh sampai tak sampai. Di atas yakinnya kita dengan mati, dengan ajal kita, bila-bila kita boleh sampai ajal. Walaupun memang pasti nak datang. Contoh, bulan depan nak raya, tak datang. Contoh, contoh kan.
ataupun nak kenduri kita nak datang. Dan memang kenduri dia kita nak datang. Sampai kita kata macam ni, takkan aku tak datang punya kenduri hang. InsyaAllah. Ha, tu insyaAllah. Asal kaedah syarak kita, insyaAllah ni dia tahkikan. Dia untuk meyakinkan kepastian sesuatu benda yang kita sebut yang akan datang. Nisbah kita memang kita beri kepastian nak buat, nak bagi jadi, nak berlaku. Tapi yakin kita Allah Ta'ala di atas ketentuan dia bagi jadi, baru jadi. Kalau tak sampai umur kita, takkan jadi. Ataupun ada halangan, benda tu wallahualam dari segi perlaksanaan dia. Tapi di atas kita punya keputusan, konfidensi dari sudut memang aku nak buat benda ni, jadi. Ya. Misalnya contoh, aku nikahkan akan dikau. Terima tak? Terima tak? Aku terima akan nikahnya. InsyaAllah. Betul tak tu? Tak faham? Tak faham ke? Yakin ke? Terima ke? Tak terima? Istilah Arabnya tahkik lah. Ha, yang tahkik tu, insyaAllah. Boleh faham? Misalnya, katalah kita nak pergi kenduri dia. Contoh, soalan pun cerita kenduri, saya sebut kenduri ya. Nak pergi kenduri. Nak pergi kenduri ya? Weh, kenduri ha. Takkan aku tak pergi. InsyaAllah. Aku sampai. Jadi insyaAllah ni untuk apa? Pengukuhan. Apa lagi nak sebut ha? Konfidensi. Pergi. Okey, boleh. Faham? Ini asal ajaran syarak. Macam mana Rasulullah kata, esok datang. Jibril datang. Yakin punya. Memang Jibril akan datang. Tapi tak datang lah. Mana tahu nak datang, nak datang. Tapi datang tak? Hari 40 orang datang. Adab dia macam mana? Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa insya-Allah. Jadi nak buat benda akan datang. Ini sebab kita tak tahu bila nak datang. Walaupun yakin memang keputusan kita nak buat, nak datang. Boleh faham saya sebut apa kan? InsyaAllah. Jadi kaedah kita tak boleh kata insyaAllah melainkan untuk benda yang tahqiq pasti. Baru sebut insyaAllah. Setuju ke nak terima jadi menantu ni? InsyaAllah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Memang setuju nak buat menantu. Ni program ni jadi ke Ustaz? Daurah ni? Macam mana? Jawab? Tolong jawab bagi pihak saya. InsyaAllah. Tuan-tuan datang tak? Ini ni. InsyaAllah tu apa? Memang datang. Memang dah bagi. Minta cuti apa-apa-apa. Tolak semua kenuri-kenuri apa. Aku punya priority majlis ni. InsyaAllah. Tutup dengan insyaAllah. Jadi insyaAllah ni, kaedah dia, asal bahasa Arabnya, dia untuk tahqiq. Ini asal amalan insyaAllah. Inilah amalan insyaAllah yang betul. Boleh? Faham? Kalau janji, nama dia janji lah. Tapi insyaAllah ni, kalau asal, dia bukan janji. Kalau janji, saya berjanji, saya tak akan buat lagi. InsyaAllah. Maksudnya nak menunjukkan janji tu, pegang tu kan janji. InsyaAllah ni, dia sebagai pemanis kata dan adab kita sebagai orang Islam. Dia tak akidah, walaupun janji, ada benda yang kita belum pasti dari sudut nak boleh buat, tak boleh buat. Pasal tu di atas ketentuan Allah Ta'ala, umur panjang, tak panjang. Boleh? Faham? Saya sebut apa? Nah, tu asal insyaAllah kita. Orang Islam ni sepatutnya insyaAllah kat situ. Kalau benda tak pasti, ya, kenduri datang tak nanti? Oh, saya tak boleh datang. Hari tu saya outstation. Saya kena ke Brazil. Ada urusan. Contoh. Ingat Brazil lah. Macam? InsyaAllah ke ada tak ada insyaAllah ni? Boleh faham soalan? Ada insyaAllah ke tak ada insyaAllah? Tak ada. Kenduri macam mana? Aku, oh maaf lah, tak boleh datang. Macam apa? Hari tu aku ada program macam ni. Ada clash lah. Maaf lah, tak boleh datang. Tak boleh datang. Benda tak boleh datang, tak payah insyaAllah. Tak payah insyaAllah. Itu asal kita punya amalan. Benda insyaAllah bila kita rancang, pasti datang, insyaAllah. Boleh? Faham? Faham tak faham?
macam Syria. Ha, pasal nak bagi betul pahaman dia. Pasal kata-kata zaman ni orang tak betul lah pahaman insya-Allah dia. Ha, kita sepatutnya macam ni amalan ni insya-Allah. Ini amalan yang betul. Yang tak betul sekarang macam mana? Pergi kenduri tak? InsyaAllah, insyaAllah. Itu insyaAllah datang ke insyaAllah tak datang? InsyaAllah datang ke insyaAllah tak datang? InsyaAllah tak datang lah tu. Kaedah kita macam mana? Tak kata insyaAllah, melainkan benda yang memang pasti. Setuju kan ni? Setuju. InsyaAllah. Ha, tu maksudnya pasti. InsyaAllah ni untuk tahqiq. Bukan taklik. Itu istilah dia. Taklik faham taklik. Taklik ni apa? Taklik ni sebagai alasan. Datang nak kenduri? InsyaAllah. Apa tu? Esok tak datang macam apa? Kan aku kata insyaAllah itu? No. InsyaAllah bukan kedudukan taklik. InsyaAllah dia kedudukan dia tahqiq. Boleh faham? Ambil istilah Arab sikit tak? Boleh? Masalah janji tak janji, dia masalah janji, janji itulah sendiri, janji sendiri. InsyaAllah dia bukan janji. InsyaAllah ni dia kata pengukuhan benda yang kita setuju, memang nak buat, tapi dia tak yakin, kita umur tak tahu, insyaAllah. Itu insyaAllah. Boleh? Situ berguna insyaAllah. Jadi kalau tak boleh datang macam mana? Hari tu sibuk lah, aku tak datang lah. Kalau ada kesempatan aku datang. Nak buat insyaAllah pun, boh bila, pasal kalau. Kalau aku datang. Jadi datang tak datang, tak tahu lagi lah. Tapi penggunaan insyaAllah kat situ, boleh juga. Tapi sebenarnya bukan situasi macam tu insyaAllah. InsyaAllah ni, memang datang. Hei, kenduri, ha, takkan aku tak datang. InsyaAllah. Ha, aduh, insyaAllah. Iman tak dengan Allah Ta'ala? Hei, iman Allah Ta'ala, mana boleh tak beriman? InsyaAllah. Aduh, insyaAllah. Ha. Jadi insyaAllah tu sama ada untuk tahqiq ataupun istilahnya tabarruk. Ini istilah dalam bahasa sikit. Jadi bukan insyaAllah taklik. Yang tu. Masa saya jawab soalan tu, lagi saya panjang sikit, saya tak cerita hal lain. Yang tu pun dah berapa minit dah. Apa saya buat. Sikit lagi kalau tambah ni. Masih tak insyaAllah tu. Saya tuan-tuan, pasal saya mengaji untuk guru asuh yang tu. Itu saya. Orang lain saya tak tahu. Jadi bila saya ni kan orang panggil ceramah, panggil majlis kan. Orang telefon, dulu memang telefon saya direct lah ni. Saya ada orang urus saya punya. Terima kasih tolong urus tu. Nak cerita apa? Bila saya confident ustaz minta ceramah Maulidur Rasul. Tarikh-tarikh saya suruh kan. Waktu dia confident ni, bagi jawapan ni. Ustaz boleh datang ke? Saya kata apa? InsyaAllah. Saya punya insyaAllah tu okey datang ke tak datang? Ha? Datanglah tu. Saya memang saya punya prinsip saya mengaji macam tu. Bila saya sebut insyaAllah, orang telefon saya kata apa? Ustaz, janganlah buat main-main. Majlis ni majlis besar ustaz. Saya panggil ramai ni. Nak sembelih lembu 3 ekor ni. Ustaz duk insyaAllah pula. Saya kata insyaAllah saya ni datanglah. Bukan insyaAllah saya ni tak datang. Oh sorry ustaz, sorry ustaz. Saya punya nada tinggi sikit, sorry. Sorry ustaz. Saya ingat ustaz insyaAllah tu ustaz macam nak datang tak datang je. Tak. Saya kata insyaAllah tu saya datanglah. Satu saya insyaAllah. Tak ramai dah ustaz yang selama ni duk insyaAllah tak main. Allah perai saya. Ni rosak. Ni rosak. Dan memang dah rosak. Amalan insyaAllah ni dah rosak. Pasal apa? Dia bukan untuk confident. Sampai orang tu duk sangka saya pun macam hak cerai tu juga. Padahal kita hak pure lah. Itu kot. Menyambi. Pasal saya jawab soalan. Balik kitab. Kita balik kitab dulu. Kata dia al-faslul awal fi ma'nahu. Pasal yang pertama pada membicarakan makna dia. Jadi nota yang ada kat tuan-tuan tu sampai habis tu semua tu nak menghuraikan makna dia. Semua tu nak hurai makna dia. Jadi panjang tu. Nak ambil satu. Jadi insyaAllah dengan masa kita yang terdekat ni bagi hadap betul-betul lah ni. Pasal inilah makna pertama dia sebut. Dan makna ni pun, dengar,
makna ringkas lagi. Macam apa pun, ni sekurang-kurang makna ijmali yang mesti dipaham daripada makna la ilaha illallah, bukan terjemah tapi makna. Okey. Kita baca sekali lalu, macam mana pun baca dulu. Sagi saya nak bubuh dia punya tampak berhenti tak mana, dan kita ambil kupasan dulu situ. InsyaAllah. Kita tengok Arab dia dulu. Fi ma'nahu nafyul uluhiyati. Asal takdir kalam ni tu, ma'nahu, makna dia ialah nafyul uluhiyati amma siwahu. Itu di statement ayat Arab dia. Lepas tu, wa isbatul wahdaniyati lahu. Dua. Wa nafyush syariki anha. Okay. Ada tiga statement sebut. Kemudian, asyariku fi syahidi aibun wa nuqsanun fi tasarrufi fa yakunu aiban fil ghaibi daruratan wa kullu ma kana aiban la yaliku bil uluhiyati bal yajibu nafyuhu anha qawlan wa aqdan. Qala Allah ta'ala qul huwallahu ahada, wa qala ta'ala law kana fihima alihatun illallahu lafasadata, wa qala ta'ala wa qala Allahu la ta wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnain innama huwa ilahu wahida. Terjemah. Jadi dia punya matan asal tu semua Arab, ada hak Arab yang perkataan pengarang, dan dia menjambi itu sebut tiga tempat yang Quran. Terjemah dia. Ertinya, erti maksud makna la ilaha illallah ni, menafikan ketuhanan daripada barang yang lain daripada Allah. Satu. Dan mengisbatkan keesaan baginya. Dua. Menafikan sekutu daripadanya. Tiga. Okey. Yang tu dulu. Telan. Boleh faham? Dah hurai pun tak faham. Okey. Ha, dia dah syarah lah tu kan. Tak faham lagi. Tak faham. Ha, apa saya nak sebut ni? Itulah kena mengaji. Baca je tak faham. Padahal faham lah sepatutnya tu. Tak faham lagi. Dan faham tu tuan-tuan, faham semua. Tak faham ni, tak faham semua. Jadi kita ambil pergian tu je lah. Untuk sampai akhirnya. Dengan kod soal jawab lagi. Ha, tengok seberapa mungkin untuk boleh faham. Fokus besar dia nak sebut. Pasal dia nak ambil faham ni, pasal kata kunci yang kita nak bahas ni apa? Nak ambil faham makna la ilaha illallah. Dengar, bukan terjemah. Terjemah dah ada lah, siap. Alhamdulillah. Lama lah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada yang disembah melainkan Allah. Panjang sikit lagi. Tiada yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Campur dua-dua tu. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Okey, siap. Itu terjemahan lughawi nama dia, terjemahan translation. Yang ni dipanggil terjemahan, bukan terjemahan, ni makna istilah. Ni yang ni pun istilah tu lah. Istilah tu tak faham tak? Istilah. Tuan saya buat misal lah. Saya nak cerita istilah tu sikit. Masjid. Mesti dengar. Masjid dia akan ada dua makna. Masjid terjemah, masjid istilah. Surau masjid lah. Masjid memang masjid lah. Surau masjid lah. Saya nak ajar apa ni? Istilah sikit. Surau masjid lah. Ha, tu jawapan dia. Bahasa ya, istilah tidak.
pada bahasa masjid, terjemah dia tempat sujud, betul. Masjid tempat sujud. Masjid ni pada bahasa translate tempat sujud. Jadi kat surau tempat sujud tak? Bumi pun tempat sujud tak? Kat rumah kita pun boleh sujud tak? Ada tempat sujud tak? Sejadah pun tempat sujud tak? Sejadah pun masjid, surau pun masjid, bumi tanah pun masjid. Masjid pun masjid. Tu masjid apa tu? Masjid apa tu? Masjid bahasa. Masjid terjemah. Masjid lughawi nama dia. Masjid lughah. Pada bahasa. Boleh? Tapi pada istilah, surau bukan masjid. Surau diri Jumaat bukan masjid. Nama pun surau diri Jumaat bukan masjid. Surau. Kalau masjid, masjid diri Jumaat lah. Ni surau diri masjid. Surau. Tanah bukan masjid. Boleh? Apatah lagi Tok Kong, Hindu, ah, lagilah gereja. Bukan masjid. Nak nama masjid, istilah ni apa? Binaan yang khas. Tempat orang Islam ibadat. Yang sah itikaf padanya. Kalau didirikan Jumaat, nama dia Jami'. Ha, tu masjid Jami'. Jadi masjid Jami' tempat binaan yang bagi ibadat orang Islam yang didirikan Jumaat dan boleh itikaf padanya. Ha, tu masjid Jami'. Umum makna boleh ikut. Fokus tahu mana? Ha, masjid ni istilah besar kata kunci dia tahu mana? Boleh itikaf. Ha, yang tu yang menyebabkan masjid istilah. Kalau masjid lughah, tempat sujud. Boleh faham? Boleh? Boleh follow? Memang ada benda nak faham. Tapi itu dia punya aksesori. Tuan-tuan tak faham tu, tuan-tuan tak boleh nak faham mana lagi. Okey. Jadi asal saya nak sebut apa? Ha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Lughah. Itu terjemahan. Jadi kita nak bawa dalam kehidupan ni hak mana? Ha ni. Ha ni makna. Cuma dia lagi spesifik makna berbanding dengan saya sebut masjid tadi. Baik, dalam istilah kalau dengan nota yang ada ni saya ambil pada kitab Zirul Murid ni, dia ada tiga benda besar yang nak ambil faham pada kalimah La ilaha illallah ni. Pertama, key point dia adalah perkataan ilah, yang daripada ilah ni kita akan fahamkan uluhiyah. Ha, dia punya fokus itu. So, ilah terjemah dia Tuhan. Memang kita terjemah Tuhan. Ayat panjang ni, ilah ni Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Boleh, faham? Jadi kalau matahari ilah lah. Pasal apa? Bukan Tuhan pun. Mesti nak nama ilah ni Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Baru panggil ilah. Nabi Isa ilah lah. Nabi Isa ilah lah. Tapi ada orang anggap dia ilah. Ilah apa? Ilah lughawi. Ilah translation. Dianggap sebagai Tuhan. Maksudnya Nabi Isa disembah tak? Nabi Isa disembah tak? Ha, ada orang sembah dia. Itu saya tanya, disembah tu? Bulan ada tak? Matahari disembah tak? Ada tak yang sembah dia? Ya. Padahal tak layak disembah. Jadi pasal apa mereka sembah matahari, sembah Nabi Isa? Siapa? Pasal pada bahasa, pada sangkaan mereka, yang ni adalah ilah. Padahal bukan ilah. Ilah pada sangkaan. Sepatutnya mesti ilah pada realiti. Ilah yang disembah dengan sebenarnya. Fokus saya asal nak sebut ialah, nak kata kita nak ambil faham besar pada La ilaha illallah ni,
benda besar, bahas dia, fokus dia adalah pada perkataan ilah, yang bila ilah ni nanti dia akan kita kena nak ambil huraian apa? Bila ilah ada perkataan yang terkeluar daripada dia, uluhiyah. Ilah ni terjemah dari Tuhan. Uluhiyah, kalau terjemah translate je, ketuhanan. Ilah tu Tuhan, uluhiyah ketuhanan. Saya nak bawa sikit dalam konteks bahasa dulu. Yang ni yang kata tuan-tuan kena please pay attention at me. Jangan peduli budak-budak nak bising, nak berlari ke, patok dia. Agak-agak boleh kawal sikit, cubit sikit. Siapa mak ayah dia tu, pandai-pandai lah. Saya tolong tunjuk teknikalnya kan. Kalau memang dah makan ajar kalau, tunjuk tu. Dia boleh diam lah. Ini saya bukan remote dia. Ada siapa yang remote dia, remote lah. Tak faham tu, takkan saya ambil sebut-sebut jenekan kan? Faham kan? Okey, Alhamdulillah. Saya nak cerita apa? Ilah, nak faham besar dia apa? Uluhiyah. Ilah, Tuhan. Uluhiyah, ketuhanan. Saya nak cerita bahasa dia dulu. Ya? Pasal yang tu pun benda besar nak faham. Ya? Kita insan, kita. Insan, saya sebut tentu dulu. Lagi saya sikit, jauh sikit lagi. Untuk ambil kaedah, nak ambil faham bahasa dan istilah. Insan ni manusia, terjemah kan. Insan, nanti dia akan ada sifat kemanusiaan. Okay. Bahasa Arab, uslub bahasa Arab, insan ni manusia. Manusia yang bersifat kemanusiaan, dipanggil insaniyah. Boleh? Faham? Jadi apa beza insan dengan insaniyah? Insan, zat, zat. Insan ni zat. Zat faham? Diri. Diri perkara yang kita duk bicara. Sagi memang saya nak sebut zat, sifat, afal, asal. Sambil kita ambil zat dulu. Insan ni zat. Insaniyah, sifat. Okey. Boleh? Faham? Jadi kalau kata insan, tunjuk insan kat saya. Kita insan. Insan tak? Ke hayawan? Tengoklah. Insan betul? Insan mesti ada sifat insaniyah. Apa yang menyebabkan jadi insaniyah kita? Tengok. Mana tak? Ciri besar kita menyebabkan kita jadi insaniyah. Kita bukan hayawaniyah. Prinsip tu nanti tuan-tuan boleh reka istilah. Insan, insaniyah. Ilah, uluhiyah. Cuma ilah uluhiyah ni, dia bukan ilah, ilahiyah. Macam mana pun, ilahiyah pun betul juga, betul juga. Betul juga. Tapi selalu dipakai uluhiyah. Jadi ilahiyah, uluhiyah is the same meaning, similar. Sama makna. Sebutan yang lain, ilahiyah, uluhiyah. Tapi selalu dia pakai uluhiyah. Okay, insan, insaniyah. Hayawan, hayawaniyah. Syaitan, syaitan, syaitaniyah. Alah. Kafir, kafiriyah. Munafik, munafiqiyah. Haa. Tambah Yahya kat belakang. Nabi, nubuah ataupun nabawiyah. Ha, boleh bang? Boleh kot, takkan susah mana. Apa lagi? Ya? Apa lagi? Yang tuan-tuan biasa dengar Yahya lagi belakang apa? Ha, cari. Saya nak ajar prinsip kalimah nama. Dan nama tu ada yang menunjuk pada makna zat dan ada nama yang menunjukkan kepada makna sifat. Saya nak ajar tu ya, pasal kita nak faham nanti ilah asalnya dia nama menunjukkan kepada makna zat, tapi makna zat tak dikenaki di situ. Yang dikenaki di situ adalah makna sifat. Allah nama dan dikenaki di situ makna zat.
Bukan makna sifat. Pasal nak sabitkan Allah ni, dia salah, dia ilah, dan nak sabitkan dia ilah, mesti Allah ni ada uluhiyah. Ha, tuan-tuan boleh telan, tak boleh telan tu. Itu yang saya suruh tuan-tuan ambil faham istilah tu dulu. Apa lagi yang ada bunyi yah, 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 tuan-tuan nak pakai? Kuat sikit. Sam'iyah. Ya, betul. Sama mendengar. Sam'iyat. Mendengar sam'iyat. Apa? Perkara-perkara yang didengari daripada perkhabaran Nabi SAW. Sam'iyah. Surga, neraka. Itu dipanggil sam'iyat. Cuma sam'iyat ni plural dia. Singular dia. Sam'iyah. Nabi Nabawiyah, Nabi dia akan memahami kita zat diri batang tubuh Nabi, betul? Nabawiyah, nubuwah, apa dia? Sifat-sifat kenabian. Ha, dia akan makna macam tu. Sanawi, ada sanawiyah, boleh faham? Islam, sambung. Ha, Islam menunjukkan kembali rujuk dia pada nama satu agama. Nama din, okey. Dan bila Islam, dia akan ada Islamiyah, ciri-ciri keislaman. Okey. Ada tak orang ni orang Islam tapi tak ada Islamiyah, tak ada. Ada tak? Okay. Bahkan dia Islam yang ada pada dia kafiriyah. Boleh faham? Saya nak guna istilah tu, boleh. Ada insan, dia insan. Tapi tak rupa insaniyah kat dia. Bahkan rupa hayawaniyah. Bahkan dia punya perangai syaitaniyah. Ha. Tuan-tuan faham bahasa best tau. Saya tak payah syarah. Fir'aun, mereka. Fir'auniyah. Ha, apa maksudnya? Orang yang bersifat ciri-ciri Fir'aun. Ha. Asabiyah. Ha, maksudnya kan? Asabi ni asabah. Maksudnya bangsa, bangsa, bangsa. Kaum puak. Asabiyah yang punya ciri-ciri hanya berpihak kepada bangsa dan kaum dia je. Tu asabiyah. Boleh. Qabliyah, ba'diyah. Sembahyang fardu. Dan sembahyang fardu ni dia akan ada ciri sembahyang fardiyah. Apa qabliyah? Sembahyang qablu sebelum, ba'du selepas. Qabliyah yang mempunyai ciri-ciri qablu. Ciri-ciri sebelum. Ba'diyah yang mempunyai ciri-ciri selepas. Saya nak sebut makna dia. Tahun Hijriyah, tahun Syamsiyah, tahun Qomariyah. Qomar apa? Qomariyah sebut ciri dia Muharram, Safar. Baik. Rabi awal, Rabi akhir, jadi awal, jadi akhir. Kembali tu. Rejab, Syaban, Ramadan itu Qomariyah. Syamsiyah sebut, sebut. Januari, Februari, Mac, April. Boleh? Faham? Cerita luah sikit. Nisa. Nisa. Nisa apa? Perempuan. Pasal benda macam ni bahasa Arab je. Melayu. Melayu tak ada. Reka pergi lah. Boleh reka kan? Boleh reka sebenarnya. Nisa orang perempuan. Ciri-ciri keperempuanan. Nisa iya. Boleh? Ha, rububiyah. Perkataan asal dia Rob. Rabbun. Ciri-ciri Rob.
rububiyah. Cuma dia taklah rabbabiyah. Tak tak? Yang tu kena ngaji khas tu, tak kira tuan-tuan ngaji bahasa Arab je lah. Tapi memang nak ambil Arab pasal kalimah ni bahasa Arab. La ilaha illallah bahasa Jepun, bahasa Melayu. Ah ha, pandai. Jangan jawab Melayu ke Jepun, sudahlah. Walaupun soalan saya pilih dua kan. Ha. Bahasa Arab. Jadi bahasa Arab, tuan-tuan mesti faham mengikut disiplin bahasa Arab. Tuan-tuan faham disiplin Melayu tu tak? Faham, faham bahasa Arab tu, tak faham maksud la ilaha illallah tu. Ha, boleh kot. Eh? Jadi saya terpaksa tarik sikit tuan-tuan mengikut disiplin bahasa Arab ni. Boleh kot, cukup kot. Saya sebut itu dah kan. Saya nak sebut disiplin, nak memahamkan kita sebut sesuatu, kalimah dalam kita duk sebut ni, kalimah nama khasnya. Maksudnya ilah ni, dia kalimah nama. Allah, nama je tak? Cuma ilah, nama am. Allah, nama khas. Memang kita belajar bahasa Melayu pun macam tu. Betul ya? Bila nama, mesti ada zat yang mempunyai nama yang akan dirujuk. Boleh? Faham? Zat yang mempunyai nama. Kalau saya sebut nama am, masjid. Nama am, nama khas. Ha. Tuan-tuan fokus tawajuh ke mana? Masjid apa? Mana-mana masjid lah yang boleh itikaf padanya. Masjid As-Salam, Masjid Ubudiyah, Masjid Negara, Masjid Putrajaya. Sebutlah hak popular tu. Lagi masjid kuat luar, tuan-tuan tak faham. Tak pernah dengar pun. Boleh faham kan? Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ha, tu masjid. Tapi yang saya sebut tu khas. Tapi masjid, mana-mana masjid itulah zat yang akan dirujuk. Boleh tak sebut masjid rujuk ke surau? Tak boleh. Surau. Kalau surau nanti, surau. Surau, apa katakan? Sadiqin. Surau mutakin. Surau lah. Yang tak boleh itikaf tu. Surau. Boleh. Insan. Insan Rozaini. Insan am. Rozaini khas. Rozaimi. Itu orang lain. Orang lain bukan saya. Bukan saya. Abdullah. Nama dia. Siapa lagi? Mahathir. Sebut nama orang popular lah kan? Oh, Lim Kuan Yin. Nama khas. Boleh faham? Saja tu saya nak fahamkan yang kita dah faham bahasa Melayu. Sebenarnya disiplin ni bahasa Arab tu kan? Cuma bahasa Arab dia ada istilah Arab dia. Saya tak nak susah kan. Saya tak sekadar sebut kalimah tu dia ada menunjukkan nama am, nama khas. Itu ya. Boleh. Jadi ilah terjemahnya Tuhan. Nama am. Allah nama khas. Boleh faham? Dan setiap nama ni bila dia mesti ada zat yang akan dirujuk. Mesti ya. Begitu juga segala sifat, kalau kita sebut sifat, dia ni pandai. Pasti akan ada sesuatu zat yang akan dirujuk. Boleh? Ha. Mesti ada. Pandai. Mesti ada orang pandai. Handphone pandai. Dah pintar. Smartphone. Very smart. Macam-macam saya nak sebut. Setiap sifat mesti ada tang empunya zat yang empunya sifat. Dan setiap zat, dia mesti ada ciri dan sifat dia. Walaupun kita sebut nama, untuk nama itu dirujuk ke siapa, dia mesti ada ciri dan sifat dia yang menyebabkan kenapa ia dirujuk di situ. Contoh, orang depan kita ada macam-macam ni. Saya sebut je, tuan-tuan mesti boleh rujuk ke tempat yang betul. Botol. Tisu. Saya tolong poker ke tuan-tuan. Gelas. Meja penceramah. Kerusi. Pembesar suara. Wireless microphone. No wire.
wind wire, wireless. Kelakar, kelakar. Di mana ada wireless ni, wire, wind wire, you know. Boleh faham, boleh faham. Mesti ada tempat, fokus. Boleh. Setiap nama mesti ada. Arab dia dipanggil marji' asma. Dia mesti ada tempat rujuk nama, setiap nama. Kamera. Yang ni orang tak panggil kamera. Walaupun ada kamera. Yang ni bukan kamera. Ini smartphone. Antara fungsi dia kamera. Itu kamera. Pasal tak boleh pun. Pasal ada kamera ya. Tripod. Kipas. Kipas gergasi. Oh, dia mesti ada. Mesti fokus dia. Mesti fokus dia. Boleh faham kan? Saya nak cerita apa ni? Setiap nama dia mesti ada rujuk. Even nama, betul lah, nama am, nama khas, mesti ada. Boleh faham kot saya sebut apa? Dan nama ni bila dia menunjukkan siapa dia rujuk satu, dan setiap yang kita rujuk, dia mesti ada sifat dan ciri yang menyebabkan kenapa kita rujuk dia. Botol. Kenapa tuan panggil botol? Dia bekas bertudung untuk mengisi sesuatu, bertutup. Dan nak kata botol tu, yang ni tak panggil botol, walaupun boleh tutup. Tutup macam ni orang tak panggil botol. Kalau kata botol, bodoh betul. Tisu. Yang ni orang panggil tisu. Ini orang tak panggil tisu tau. Ini. Siapa kata ni tisu? Bodoh betul. Nampak? Saya nak cerita, setiap nama mesti ada dirujuk. Ke mana-mana. Mesti ya? Dan kenapa panggil yang ni kertas? Kenapa panggil ni tisu? Jawab. Nak nilai itu payah sikit tak? Lepas saya duduk dalam kotak tisu. Sekejap saya bubur dalam kotak tisu, yang ni pun jadi tisu juga. Tak boleh, tak boleh. Tisu ni selalunya, ni lembut. Nipis. Dia mesti ada ciri-ciri dia. Mesti ada ciri. Ciri inilah dipanggil sifat. Meja. Kenapa meja yang ni adalah zat yang dirujuk? Kenapa bukan ini? Bukan ini. Bukan ini. Ini apa? Serban. Bodoh betul. Apa? Ridak. Ridak. Selendang. Serban. Ni. Apa beza? Ni letak di bahu. Ni ikat di kepala. Ini pasal apa pula bagi kopiah? Pasal apa tak panggil serban lah ni? Hak lilit baru panggil serban. Tu pun lilit macam ni serban. Hak pulai macam tu semutah. Okey, saya cerita apa? Nama dan zat. Boleh? Faham? Boleh kot? Seluar, dia akan mesti ada rujuk. Mesti ada tempat rujuk. Okey, sebut. Allah nak rujuk tau. Ya, mesti ada zat yang dirujuk. Mesti ada. Macam mana pun nak faham apa? Sebelum nak berbicara tersebut, yang tu yang ada disiplin macam ni. Pasal asal saya nak sebut, setiap nama dia mesti ada zat yang dirujuk dan ada sifat. Dan kadang-kadang kita sebut tu dia bukan saja ada sifat, dia pada dia ada perbuatan tertentu. Barulah kita boleh namakan dia dengan nama tersebut, dengan sifat tersebut. So, saya sebut kipas. Okey, pasal apa panggil kipas? Pasal apa panggil kipas? Alat untuk menghasilkan angin. Ni kipas apa? Ni kipas apa? Tu kipas apa? Tu kipas apa? Kipas. Tak tahu nama. Ni kipas dinding, ni kipas siling, ni kipas kaki, tu kipas gergasi. Boleh? Yang boleh pusing-pusing pula. Saya nak tunjuk apa? Setiap nama dia ada zat yang dirujuk, dan setiap nama yang kita beri tu, dia akan mesti ada ciri yang mesti beri secara spesifiknya
supaya kita tak akan fokus pada hal lain. Kalau saya kata beli kipas, tuan nak beli kipas apa? Kipas apa? Kipas ni rupanya. Jadi saya kena spesifik, beli kipas sate. Okey, faham. Kipas sate. Orang faham kipas sate. Kalau saya kata panas ni, beli kipas nak? Beli kipas. Ni pun beli kipas sate tu. Lah, orang suruh beli kipas ni, beli kipas ni. Tak faham istilah. Ni tak faham. Kalau saya duduk bakar sate, kipas-kipas dia jadi macam ni. Allah, tak hasil angin. Beli kipas lain, beli kipas lah. Beli kipas sate lah juga. Ataupun kipas yang besar tu, untuk bubuhkan bara api. Boleh, boleh faham. Jangan beli kipas ni. Ni nak kipas aku, bukan kipas sate. Okey, tuan-tuan, boleh saya nak sebut. Saya nak faham dengan apa kan? Inilah nak faham la ilaha illallah. Disiplin dah. Disiplin dah. Pasal tuan-tuan gagal faham ni, tuan-tuan tak boleh nak faham saya sebut. Ilah, uluhiyah. Dan memang tuan-tuan tak boleh nak rujuk ke Allah Ta'ala pasal tuan-tuan tak faham. Disiplin faham. Disiplin yang kita sebut satu-satu kalimah, kita akan rujuk kat dia. Boleh? Tuan-tuan tunjuk kat saya sekarang, saya sebut macam ni. Imam. Tunjuk imam. Imam lah. Bilal. Mana Bilal? Tak ada Bilal lah ni. Bilal semua mengaji alim lah. Tak payah mengaji. Sorry lah, saya usia tu. Okey, tuan-tuan cerita kat saya. Pasal apa rujuk kat dia imam? Zat dia, sifat dia, kerja dia duduk depan, bawa orang semayang. Orang lain ikut. Pasal apa panggil Bilal? Sampai waktu dia yang duk azan, duk lahum. Azan tu. Satu panggil Bilal. Tok siap lah. Pasal apa tok siap? Cleaning-cleaning semua. Sampah apa, urus kursi meja, tabung tu. Nak sampah, kapet apa tu, dia lah tu. Pasal apa tak panggil cleaner? Cleaner lain. Hak tu hak banyak gaji. Untuk cleaner, clean, khas untuk clean. Siak ni bukan untuk clean. Yang selain pada tu pun dia kena buat. Dia bukan saja clean. Yang cleaner ni khas, clean. Boleh faham? Maka saya sebut apa ni? Saya nak cerita apa ni? Nak cerita zat, sifat, perbuatan. Afal. Boleh? Tuan-tuan masak nasi pakai apa? Rice cooker. Pasal apa panggil cooker? Dia boleh cook. Sebab dia ada sifat cooking. Dekat dia dipanggil cooker. Pasal dia cook tu bukan sebarang benda dia cook. Dia hanya cook rice. Dipanggil rice cooker. Betul tak saya sebut bahasa Inggeris? Betul? Tuan-tuan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Disiplin ilmu dia sama. Sama. Satu saya nak sebut dalam bentuk tu sikit. Driver nak driver? Driver apa? Driver mayat. Pasal apa panggil driver? Pasal dia duk drive. Lagipun bila drive, mesti ada sifat driving. Mana dia? Satulah kita panggil dia driver. The person who can drive, surely he mesti boleh driving, and bila dia drive, we call him, he is a driver. Boleh? Faham? Kalau tuan-tuan tak faham bahasa Melayu, pergi faham bahasa Inggeris tu. Bahasa Inggeris tak faham bahasa Melayu, faham Arab ni. Ilah, uluhiyah. Memang nak faham situ, nak faham situ sebenarnya. Nak faham situ. Insan, insaniah. Satu saya bawa dalam bentuknya tu. Jadi, cuma kita bila tak faham disiplin ni, yang tu yang kita tak boleh nak buat. Khasnya dalam bab ketuhanan. Jadi asal saya nak sebut apa? Dengar. Saya nak sebut setiap kalimah bila kita sebut, dia mesti ada empat angle selalunya. Paling banyak empat angles yang kita akan kena perhati untuk kita bahas apa-apa kalimah. Apa-apa kalimah. Pertama, zat. Kedua, saya nak sebut Arabic lah. Saya sebut ke bahasa Inggeris pun, saya pun tak bahasa dalam bahasa Inggeris tu. Dia mesti zat. Lepas tu,
sifat, lepas tu afal, satu lagi disebut asar. Yang ni mungkin kita jarang belajar. Saya buat misal, contoh kalau saya kata Rozaini siapa? Saya senang. Itu nama saya. Mana tuannya? Ni. Pasal apa panggil Rozaini? Tengoklah muka aku. Contohlah saya guna bahasa Azor lah. Panggil Rozaini pasal apa? Pasal dia tulis itu Ustaz Pondok. Pondok Kelah Hulu. Saya lah. Ada ciri-ciri saya lah kan. Lepas tu ada perangai saya. Ada perbuatan saya. Duk mengajar. Guru Tauliah Agama Perak. Macam ni, macam ni, macam ni. Ada perangai saya. Dan bila ada belonging saya. Isteri saya nama macam ni. Anak saya macam ni. Harta saya macam ni. Yang tu dipanggil asar saya. Kalau saya ada anak murid, inilah anak murid ustaz. Ini asar saya. Kesan daripada saya sebagai guru, ni anak murid saya. Apa yang hasil daripada kerja saya buat, ini dipanggil asar saya. Asar saya. Katalah saya ni si buta membuat bakul. Contoh. Saya si buta. Sifat saya buta. Kerja saya menganyam bakul. Itu perbuatan saya. Bakul tu adalah asar saya. Boleh? Faham? Tuan-tuan tengok je bakul, boleh faham apa? Dia tulis tu. Hasil kerja si buta. Boleh rujuk lah siapa zat dia. Tuan-tuan tengok bakul je. Tuan-tuan boleh faham siapa dia. Boleh? Tuan-tuan tengok je anak-anak murid saya. Saya ni belajar kat Pondok Kelah Hulu. Kenal tak Ustaz Rozaini? Ha, terus. Boleh faham kan? Pasal apa? Tuan-tuan tengok asar, hasil. Tuan-tuan boleh tengok siapa. Datang daripada siapa. Zat dia. Boleh? Faham? Sikit lagi saya nak sebut. Masih guna zat, sifat, afal, asar. Pasal benda ni kita akan menggunakan dia. Kita guna sebenarnya. Cuma kita tak biasa dapat pendedahan. Buat misal, kita masuk rumah. Tengok-tengok, pintu terbuka. Barang berselera. Itu apa? Asar orang menceroboh. Ha, itu asar dia. Mesti ada perbuatan dia menggeledah. Itu af'al dia. Mesti ada sifat orang menggeledah dan mesti ada zat yang menggeledah. Boleh? Faham? Kau tak takkan boleh terbuka pintu, boleh bertabur barang macam tu. Tuan-tuan boleh kenal tak ciri-ciri zat yang menggeledah ni. Tengok dia geledah apa. Dia tengok. Skrin TV hilang. Laptop hilang. Barang bertabur. Amari terbongkar. Contoh. Agak-agak siapa kerja-kerja ni. Ha, nak kenal itu kena payah juga lah. Tapi mesti ada zat dia. Kalau macam ni. Memang pintu terbuka. Ada barang geledah. Kita tengok. TV ada. Laptop ada. Kipas ada. Lampu ada. Dia ambil apa? Oh. Peti rahsia kita tu. Dia boleh buka. Ush. Dia ambil duit je rupanya. Toyol apa? Eh, toyol bukan macam ni. Macam tu. Tak, bukan zat toyol. Toyol bukan macam tu. Toyol tak buka pintu lah. Contoh saya nak sebut, nak pergi faham, nak pergi faham. Zat asar. Oh tu dia boleh buka. Agak-agak siapa yang boleh buka peti besi ni? Ui, mesti bukan sebarang orang. Proportional punya orang tu. Maksud apa? Boleh buka peti besi, macam mana dia boleh tahu kod nombor lah? Buat report polis. Polis pun dia main, dia semak apa? Dia cop-cop jari, dia tengok asar dulu. Tengok dia masuk kod mana ni. Dia tengok pintu tak terbuka. Dia akan tengok-tengok pintu. Oh, masuk kau ni, masuk kau ni. Itu orang bawah tanah. Wah. Ini mesti pakar. Dia masuk pasal bila? Sekian. Saya selalu ada rumah tapi tak ada rumah. Oh, mesti dia dah attack rumah ni lama dah. Oh, dia boleh check, dia boleh perasan tu. Dia boleh tahu dengan asar tu, dengan waktu, dengan sifat, dia boleh faham zat. Dia boleh faham zat. Tengok faham saya sebut apa? Tengok misalnya satu kes pembunuhan. Saya nak gunakan empat-empat tu. Zat, sifat, afal. Kes pembunuhan. Mati. Daging ni hancur. Sepai. Macam daging cincang dengan mesin tu. Macam blender tu. Uish.
Dia tengok ada kesan letupan. Buh, ada explosion. Ini mesti bukan granat bom tangan biasa ni. Yang ni mesti bukan jerangkap sama punya. Ini bom C4. Oh, C4. C4 tu. Yang ni mesti daripada tentera je boleh ada bom ni. Pula tu yang boleh lulus ni mesti Kementerian Pertahanan aja. Kementerian Pertahanan tu kepala dia Lani Mat Sabu. Contoh. Uy, sebut. Tak Kementerian Pertahanan Mat Sabu lah tu kan. Apa lagi lah ni. Mesti kejadian ni suspek. Tangkap. Contoh. Ni kebijaksanaan manusia yang Allah Ta'ala beri. Akal yang ada. Dia boleh tengok asar. Tapi dia boleh kenal zat. Suspek dia boleh tahu. Eh, faham. Tengok-tengok wang tabung haji habis. Wang simpanan pekerja habis. Contoh, aset negara telah dijual. Petronas dijual. TNB dijual. Tanah aset Melayu dijual. Habis, semua dijual. Apa faham ni? Mesti ada penjual dia. Siapa nak boleh jual ni? Petronas pun jual. Tabung haji pun jual. Siapa jual ni? Menteri Agama ke? Menteri Agama boleh jual ke? Mesti Menteri Kewangan. Tanah Malaysia pun dijual, ni pun jual, tol pun dijual. Ai. Tangkap. Ha. Tak faham saya sebut apa? Suspek tu boleh kenal zat dengan asal. Okey, saya bukan nak ajar ahad tu, saya nak ajar ahad ni. Apa? Kita ni asarullah. Siapa buat kita insan? Siapa? Siapa buat haiwan? Siapa buat tumbuhan? Siapa buat langit, bumi? Siapa? Allah lah. Sepatutnya, tengok je makhluk, tengok je aku. Macam mana? La ilaha illallah. Matahari terbit je, macam mana? La ilaha illallah. Siapa? Mana ada makhluk yang bukan datang daripada Allah Ta'ala? Senang tuan. Tengok mencuri pun susah. Mencuri mana ni? Susah kan? Susah lah tengok matahari. Pencipta dia Allah. Allah. Pencipta dia Allah. Susahnya. Astagfirullahaladzim. Bodoh lah kita. Jawab. Bodoh tak bodoh? Bodoh gila. Sepatutnya senang lah. Aku hidup. Macam mana? Siapa boleh bagi hidup kita? Allah lah. Tak rasa Allah bagi hidup aku. Tak rasa Allah bagi ada aku. Duk hidup ni. Tengok. Hidup lah. Hidup lah. Kita bangun-bangun tidur, tengok-tengok sarapan pagi disiap tepi yang sebelah. Isteri, oh terima kasih Ling. Terima kasih Ling. Siap-siap. Ling tu darling lah. Tolong siap sarapan pagi. Bangun-bangun dapat nyawa, sihat. Tak ada apa, alhamdulillah. Dan punya bodoh kita ni. Bodoh tak bodoh? Sekejap. Bodoh lah. Bodoh sikit, bodoh banyak. Dengar? Bodoh. Kita. Saya nak cerita apa? Asar. Asar mesti ada perbuatan. Dan tak ada perbuatan buat langit bumi ni mesti datang daripada perbuatan Allah. Dan takkan ada perbuatan ni melainkan datang daripada zat yang zat ni bersifat dengan sifat uluhiyah. Bila uluhiyah, apa sifat yang mesti ada pada dia? Ciri besar dia. Dua ciri besar dia. Dia tak hajat pada sesuatu. Makhluk semua mesti berhajat pada dia. Okey. Itu spesifikasi besar. Kalau saya sebut kipas. Alat menghasilkan angin. Kalau kipas ni, kipas elektrik. Alat menghasilkan angin menggunakan elektrik. Kipas sate. Alat menghasilkan angin menggunakan tangan untuk sate. Kipas sate. Okay. Kipas gergasi, alat menggunakan mengeluarkan angin, menghasilkan angin, letak di siling, bersaiz besar. Yang tu kot, boleh kot saya sebut takde kan? Tuhan, macam mana? Zat, zat yang mempunyai sifat sempurna, mempunyai perbuatan mutlak, yang tak hajat pada sesuatu, makhluk semua mesti berhajat pada dia.
guna bahasa lain pula. Zat, macam tu mesti. Zat mesti lah. Mesti ada zat yang akan dirujuk. Cuma sebut zat siapa? Pasal Allah tak boleh kita nak cirikan zat dia dengan macam mana zat ke makhluk. Botol. Sebab apa? Bekas. Meja. Perabot. Yang untuk diletakkan buku, kitab yang dipadankan dengan kerusi. Nampak? Nak bagi takrif dan definisi tu. Tisu. Zat yang dibuat daripada palpa kertas. Yang nipis, lembut. Kegunaan. Ha, macam ni, macam ni, macam ni. Okay. Allah. Zat. Umumnya zat. Mesti ada sabit zat dia. Tak mungkin tak ada zat. Zat yang wajib wujud. Yang sedia ada. Takkan binasa. Berdiri sendiri. Sifat sempurna. Berkuasa mutlak. Yang menjadikan seluruh makhluk ni. Dia tak ambil manfaat sedikit pun pada makhluk dia. Yang semua makhluk ni. Hasil perbuatan dia. Yang semua makhluk ni berhajat pada dia. Ciri macam inilah dipanggil uluhiyah. Tuhan. Tak mana? Tak hajat pada sesuatu. Menjadikan sekalian sesuatu. Yang setiap sesuatu ni adalah hasil perbuatan dia. Hasil ciptaan dia. Kerja buat dia. Yang semua makhluk ni tak ada melainkan dengan dia. Yang semua ni berhajat ke dia. Tanpa dia takkan ada semua makhluk ni. Itu ilah. Boleh? Matahari ilah tak? Tak ada matahari, tak tumbuh pokok. Memanglah tak tumbuh pokok. Tapi matahari itu pun Allah bagi ada. Matahari bukan ilah. Ha, tu tempat-tempat nak faham dia. Boleh? Setakat tu boleh, faham? Boleh? Jadi, yang nak ambil isi penting dia tak mana ni? Ha, tak ni. Tengok. Jadi, la ilaha illallah tu, tiadalah ilah melainkan Allah. Saya nak gunakan bahasa Arab ni tu. Apa maksudnya? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Nak sebut tentu je, dia punya statement asal. Ha, tu dia sebut. Bila faham la ilaha illallah, tiadalah ilah melainkan Allah, maksudnya tiadalah bersifat ilah melainkan Allah. Dan bila sebut tiadalah bersifat ilah, uslub bahasa Arab ni, dia tak sebut tiadalah bersifat ilah. Dia ambil statement siap. Tiadalah yang mempunyai uluhiyah melainkan Allah. Selain pada Allah Ta'ala, tidak mempunyai uluhiyah. Satu saya ajar tuan-tuan ni, ilah uluhiyah. Insan, insannya. Jadi, la ilaha illallah tu nak faham apa? Allah saja bersifat uluhiyah, makhluk tak bersifat uluhiyah. Dan bila sebut uluhiyah ni, asal terjemahnya, Tuhan, makhluk takkan ada sebarang ciri-ciri ketuhanan. Dan ketuhanan ni dari sudut apa? Zat, sifat, af'al, perbuatan dan pemilikan. Hatta kalau kita buat karpet, kita buat karpet ke? Tak, kita bukan buat karpet. Kita proses karpet, bagi jadi karpet. Kita buat nasi ke? Kita masak nasi, kita bukan buat nasi. Kita buat masjid, bukan buat masjid. Kita bancuh simen, pasir, besi untuk bina masjid. Proses buat masjid. Kita bukan bagi ada masjid. Ada masjid. Bukan, bukan, bukan. Walaupun bahasa ada, tapi kena faham. Tak ada satu pun yang istilah kita buat daripada tak ada kepada ada. Yang boleh buat daripada tak ada kepada dia ada ni hanya ilah. Bila ilah dia mesti ada uluhiyah. Kita bukan tak ada, kita bukan ilah, kita tak ada uluhiyah. Oh, disiplin dia ketat jugalah nak faham kan. Saya baru baca sebaris tu pun tak selesai lagi tu. Pasal nak faham, nak menggunakan ilah uluhiyah sambil tu saya sebut zat, sifat, af'al dan asar. Pasal inilah angle yang kita akan lihat ke Allah Ta'ala. Jadi bila kata Allah ni tiadalah ilah melainkan Allah, arti yang dia pertama nak sebut
Makna pertama ialah menafikan ketuhanan daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya selain pada Allah Ta'ala tidak akan ada memiliki uluhiyah, tu bahasa Arabnya. Misal matahari. Matahari memang dia bermanfaat untuk kita. Dengan ada matahari, pokok boleh hidup, ada dapat haba dan cahaya. Boleh, faham? Tapi adakah matahari ada sendiri yang dengan itu dia boleh membawa kehidupan kat kita? Tidak. Matahari tidak memiliki uluhiyah. Bila tidak memiliki uluhiyah, dia bukan Tuhan, dia bukan ilah. Siapa ilah? Allah yang bagi dia. Matahari dia apa? Dia lah asar Allah. Dia lah makhluk Allah. Hasil perbuatan Allah Ta'ala, ciptaan Allah, hasil creator. Allah create jadi matahari tu. La ilaha illallah. Jadi nak faham ni tak mana? Selain daripada Allah Ta'ala, tidak akan ada ketuhanan. Jadi saya sebut sekali dahulu, apa ciri ketuhanan besar? Tak hajat pada sesuatu, makhluk semua berhajat pada dia. Sekarang saya sebut matahari. Kita semua berhajat kat matahari, betul tak? Betul tak? Tuan-tuan tak hajat kat matahari. Duduk dalam peti sejuk kalau okey. Tak ada matahari, susah lah kita. Matahari tak terbit 6 bulan, renyang. Okey tak? Ui, susah kan? Berhajat tak kat matahari? Tapi matahari boleh tak? Dia tak berhajat kepada sesiapa. Boleh tak? Tak boleh. Sebab matahari berhajat ke Allah Ta'ala untuk dia ada. Ini matahari bukan Tuhan. Bukan ilah. Ha, yang tu tempat nak faham dia. Duit. Berhajat tak kat duit? Berhajat tak kat duit? Duit ilah lah. Duit bukan ilah. Duit bukan tempat bergantung. Memang kita berhajat kat duit. Ya, duit pun berhajat kat kita. Betul tak? Jadi siapa handal? Kita ke duit? Dua-dua tak boleh pakai. Dua-dua makhluk. Dua-dua berhajat antara satu sama lain. Kita berhajat tak makanan? Berhajat tak kat nasi? Pokok padi pun berhajat kat kita. Kena kita tanam, kena jaga air dia, kena buah baja dia, kena jaga daripada musuh-musuh dia. Baru kita boleh ambil manfaat makan nasi. Itu pun kena masak dia. Dia tak jadi nasi sendiri. Dia daripada beras. Kita berhajat kat dia, dia berhajat kat kita. Dia bukan ilah, kita bukan ilah. Ubat pun bukan ilah, kita bukan ilah. Tapi tak ada ubat, masalah. Tapi nak buat ubat, kita kena research ubat tu. Kita yang proses daripada bahan ni, buat uji kaji ni. Ha, ni hasil dia macam ni. Kebiasaannya macam ni. Dia pun berhajat kat kita, kita pun berhajat kat dia. Nak buat pil, nak buat apa, tablet. Kita berhajat kat dia, kena makan. Dia pun berhajat kat kita untuk proses. Ilah lah. Tak, semua ni bukan ilah. Semua termasuk aku. Termasuk jantung kita, nyawa kita, mata kita, telinga kita. Bukan ilah. Roh kita, bukan ilah. Siapa ilah? Allah. Memang nak faham tu nampak simple je tak? Kalau tak hurai macam tu, tak faham ke? Jadi tuan-tuan kena faham apa? Nak faham ilah ni, tuan-tuan kena faham empat angle tadi tu. Zat, sifat, afal, asar. Pasal memang kita setiap benda yang kita bahas, dia akan ada istilah zat, sifat, afal, asar. Mesti ada. Duit. Mesti ada fokus duit. Mesti. Tak ada benda yang kita sebut yang kita tak ada tempat rujuk dia. Jadi kita tak akan balik ke sana. Melainkan benda-benda yang bernama sendi kata. Kata sendi dia tak ada rujuk. Dalam. Pada. Atas. Bawah. Dengan. At. With. Is. Are. Was. Were. Benda apa? Bukan benda. Yang akan jadi benda ni, names. Nama. Watch. Mosque. Masjid, human beings, God, misalnya, mesti ada tempat rujuk dia. Boleh faham? Ataupun dia verb, perbuatan, walking, talking, learning, teaching, berjalan, mendengar, tidur. Itu pun satu ayat dia sebut. Saya boleh nampak lah, memang dia
letih kan. Waktu ni pun tengah hari dah padah lagi. Masjid tak ada aircon, kena buat aircon lah kali. Saja usik-usik itu lah. Apa nak sebut ni? Rumah kita ada aircon, masjid tak ada aircon. Sepatutnya masjid ada aircon, rumah kita tak ada aircon. Sepatutnya masjid lah binaan yang paling kemas. Betul tak? Tak faham? Memang tak faham ni orang ni. Memang tak faham. Baik, saya menyambut tuan-tuan, saya tak niat kata-kata apa kata tuan-tuan. Menafikan ketuhanan daripada selain pada Allah Ta'ala. Jadi selain pada Allah Ta'ala tidak akan ada uluhiyah sama sekali. Tak ada. Saya nak sebut tu syarah dia panjang. Itu yang saya baru sebut asas, sangat asas tuan-tuan. Untuk membawa ke arah tu. Lagi. Dan mengisbatkan. Maksudnya isbat ni kita hanya mensabitkan keasaan, asa tunggal baginya bagi Allah je. Allah saja ilah. Allah saja Tuhan. Allah Tuhan sudut mana? Sudut zat, sudut sifat, sudut perbuatan, sudut asal. Saya sebut sekali lagi empat tu. Saya buat misal contoh. Zat. Saya nak fokus yang benda yang paling penting. Bila zat ni penting, zat kalau kat makhluk, zat ni jasad dia. Ain, benda. Allah bukan benda. Allah bukan jasad. Subhanallah. Habis tu Allah tentu sabit zat dia. Panjang umur akhirat Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam syurga. Antara nikmat dalam syurga, Allah Ta'ala beri kita keupayaan memandang zat dia. Jadi sabit zat dia. Tapi zat dia, laisa kamitsli syai'. Tapi sabit zat dia. Lepas tu apa ciri yang kita nak faham ke zat? Dengar. Sebut Allah saja wujud. Itu paling besar sekali. Satu kita belajar sifat 20, wujud. Wujud apa? Wujud zat. Kita, zat kita, jirim, jisim. Cukup sebut dua satu. Khas pokok macam mana? Allah wujud. Allah saja hakiki wujud. Allah saja sedia wujud. Allah saja kekal wujud. Kita macam mana? Kita asal tak wujud. Istilahnya kita ni makdum, we are, began from nothing. Asal kita not exist. Allah yang make us exist in this world. Tak faham putih cakap Melayu. Allah yang bagi kita ada. Alam ni dan kita ni. Allah yang bagi kita ada. Kita bukan ada sendiri. Bukan ada kidam. Bukan ada bakok. Tak. Kalau bakok pun bukan bakok. Allah yang bagi kita bakok. Bab zat. Itu pertama sekali. Fokus besar, satu je, wujud. Yang hakiki, ilah, wujud, Allah. Makhluk, istilahnya, tak ada. Pasal asal makhluk, kita asal tak wujud. Kita asal tak ada. Kita asal ma'dum. Allah asal wujud. Allah asal kidam. Bab zat, wujud. Kidam, bakok, mukhalafah lillah wadis, kiam binafsi, wadaniah. Ha tu, wadaniah. Wadaniah, khas zat dia. Satu. Dua. Saya nak sebut ringkasnya, yang tu nak kena telan asal. Dua. Sifat. Allah saja perfect. Nobody perfect except Allah. Tak mana besar, nak tunjuk. Satu je, cukup. Untuk mudah, telan, sifat. Allah hidup. Kita, nampak je kita hidup. Sebenarnya Allah yang hidup. Kita ni. Kita Allah bagi ada. Tentu bukan kita hidup sendiri. Betul tak? Tapi Allah yang bagi kita hidup. Bukan makanan bagi hidup. Bukan minuman bagi hidup. Hidup ni ke Allah Ta'ala je. La ilaha illallah. La hayata illallah. Tak ada bersifat hayat melainkan Allah. Kita ni. Pasal Allah Ta'ala bagi kita hayat. Pasal tu kita hidup. Kalau tidak, kita tak hidup. Kita asal tak ada. Buat misal, contoh. Kita asal manusia je. Badan kita wangi ke busuk? Nak tahu tengok berpeluh. Wangi tak busuk? Betul tak? Sekarang kita mandi, buah minyak wangi. Wangi tak? Wangi tak? Siapa wangi? Wajah wangi. Tapi pasal apa rasa wangi? Pasal minyak wangi ada kat kita. Siapa sebenarnya wangi? Wangi wangi. Kita tetap kita. Busuk. Betul? Ha, kita asal tak ada. Asal kita mayat. Mati.
Sekarang Allah nak bagi hidup. Tapi rasa tak kita hidup? Muka tak malu. Duk rasa kita hidup. Sebenarnya Allah yang hidup. Kita asal mati. Alhamdulillah Allah bagi hidup aku. Oh, betul faham? Boleh faham? Boleh? Boleh? Sekali dah dua. Kan banyak kena belajar kan? Tak cukup 12.5. Tak cukup. Memang tak cukup. Memang tak cukup. Memang tak cukup. Saya sebut dua perbuatan. Jadi bab berdua sifat. Fokus sifat. Selalu kita belajar sifat 27. Saya sebut satu contoh. Umumnya Allah sifat dia sempurna. Okey. Perbuatan dia, dia saja mempunyai kuwah. Ni kita dah pakai bahasa ni. Kita la haula wala quwata illa billah. Tapi pasal lalu kat kita, kita rasa kita dia. Kita tumbuk orang mati, tengok. Power aku. Sihat dan kuat. Pasal Allah bagi daya kat kita, nampak kita. Padahal apa ada kat kita. Saya ngaji Tok Guru buat misal. Nah, air, pipe getah. Sambung dengan pipe getah. Sambung dengan pipe air. Kita membuka. Air pipe mesti pressure kuat. Betul? Pipe getah tu panjang ni kan. Kita lah ni kepala dia. Ni semua pipe getah ni dengan kepala dia. Kita buka air. Buka. Uf. Nampak macam pipe getah. Betul? Berbentuk pipe getah. Ikut pipe getah. Air. Padahal dia air. Air bukan ada bentuk. Air bulat kerana pembentuk. Tak faham sudah bahasa Melayu tu. Tapi nampak macam pipe getah panjang tu. Betul? Pasal apa? Pasal lalu kat pipe getah. Inilah kita. Inilah kita. Apa dia? Duk rasa macam kita sesuatu. Padahal kita asal tak ada apa sesuatu. Pasal Allah bagi ada kita satu, kita ada satu. Boleh? Boleh faham pipe getah tu? Tutup. Baik? Mana? Habis, tak nampak lah pipe air tu. Buka, tu, ada balik. Allah Ta'ala bagi kita hidup, nyawa kita. Cabut nyawa, Bila ada, tak rasa dia bagi kita ada. Memang pay out kita ni. La ilaha illallah. Allah saja ilah, dia saja hidup. Ni hidup, alhamdulillah dia bagi hidup aku. Saya nak cerita apa? Contoh perbuatan. Asal. Kita kalau kita buat. Contohlah. Saya buat misal tapi busuk sikit saya nak sebut ni. Anak. Hasil ikhtiar kita. Kita buat anak kita. Kan? Tengok anak. La ilaha illallah. Allah bagi jadi anak. Daripada aku. Aku tak campur tangan sedikit pun. Sabab melalui aku. La ilaha illallah. Sepatutnya tengok semua makhluknya kan. Sedar kita. Siapa dia? Zat hakiki yang bagi ada kita ni. Allah. Ni semua apa? Ni semua hasil daripada natijah perbuatan dia. La ilaha illallah. Bab zat pun kita dah angkat tangan. Tak ada zat yang memang sedia wujud. Melainkan zat Allah. La ilaha illallah. Oh. Kalau bak wujud pun, tuan-tuan, kalau kita boleh faham hari ini, itu itibar zat, sifat af'al azhar mungkin makan masa untuk ambil telan, nak faham dia. Kalau boleh faham semua tu, Masya Allah, memang kita akan boleh balik ke Allah Ta'ala. Baik, ilmu satu hal, apa jalan nak boleh sentiasa fresh benda ni? Zikir. Dia sebut ni, zikir tanpa hadir makna kosong. Melainkan lalu ke Islam aja. Jadi nak buat apa? Zikir dan fikir. Nisbah apa masa yang ada ni, saya nak sebut gini. Walaupun nak ambil tu mungkin banyak, rasa heavy. Ambil satu, just simple and easy. Apa dia? Wujud. Go. La ilaha illallah. Allah saja wujud. Allah saja hakiki wujud, zati wujud ni istilah. Tuan-tuan ambil, dengar. Allah saja sedia wujud, Allah saja yang kekal wujud. Betul tak? Memang tak boleh nafi, betul tak?
selain pada Allah Ta'ala, macam mana? Asal aku tak wujud, alam ni pun asal tak wujud. Bagi faham asal tu, kita baharu. Dan kita akan binasa. Semua ni, dengan aku-aku binasa, anak isteri binasa, wang ringgit binasa, semua binasa, bulan, bintang, semua akan binasa. Hatta syurga yang kalau Allah Ta'ala kekal pun, dia asal benda binasa. Makhluk yang Allah Ta'ala bagi ada, asal tak ada. Allah bagi ada, Allah yang bagi kekal. Jadi bukan dia kekal, Allah yang bagi kekal. La ilaha illallah. Buat wujud dia, cukup. Mudah ya? Satu, kalau nak bagi faham mudah, saya sebut tu wujud dah. La ilaha illallah. La mawjudah illallah. Tak adalah yang wujud. Yang wujud mana? Wujud zati. Wujud yang kidam, wujud yang bakar, melainkan Allah. Selain pada Allah Ta'ala, zat manusia asal tak wujud. Ni ada, ada zat kita, zat botol, zat kolej, zat meja, ada. Ni macam mana? Allah yang mewujudkan kita sini. La ilaha illallah. Boleh tangkap? Faham? Jadi jangan, jadi asal nak sebut, isbatkan asal, zat, sifat, afa'al ni, semua asal ni datang daripada Allah Ta'ala. Satu sumber je, tak ada sumber lain. Allah aja sumber seluruh makhluk ni. Dan menafikan sekutu baginya. Takkan ada yang setara, setaraf, setanding, sekupu dengan Allah. Zat, sifat, afa'al, asal. Contoh, zat ni dah. Buahnya ni, kita asal tak ada, Allah asal ada. Cukup. Habis. Zain. Kita asal mayat, air mani je pun. Asal tak ada pun. Air mani pun asal darah. Ubah darah jadi air mani. Air mani jadi seketul darah, seketul daging. Boleh bentuk jadi tulang. Bentuk kita rupa macam ni, boleh hidup nyawa, segat, kuat. Macam-macam ada bilik, harta dan sebagainya. Asal benda tak ada. Ni boleh ada dan hidup. Tiada yang hidup melainkan Allah. Aku asal benda mati dan akan mati. Ni boleh hidup pasal Allah bagi kita hidup. Macam minyak wangi ni. Calit wangi, kita wangi. Dia bagi hayat, kita hayat. Asal kita mati. La ilaha illallah. Dua. Tiga. Perbuatan. Allah saja punya daya dan upaya. Kuah tu istilahnya. Kita. Ambil yang kita dah pakai. La haula wala quwata illa billah. Tak ada siapa sekutu dengan Allah Ta'ala. Yang kuat dengan aku, Allah. Beri daya ke aku, Allah. Bukan aku, bukan Milo menjadikan anda sihat dan kuat. Kan? Saja menyambil. Milik. Allah dia bagi jadi kita, kita semua milik dia. Milik aku, nama milik aku. Nanti jadi milik orang lain. Siap dah. Itu dah menunjukkan aku tak milik apa-apa. Hatta diri aku pun aku tak milik. Kalau tuan-tuan boleh milik tuan-tuan, tuan-tuan mengantuk sekarang, bagi hilang mengantuk. Buat. 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 Tak boleh tak? Tuan-tuan dah harga ni. Aku nak bagi hilang harga. Bagi hilang harga. Boleh buat? Boleh buat? Tak boleh tak? Berhajat kat air tak? Minum air ni. Eh tengok, hilang berharga. Hilang mengantuk. La haula wala quwata illa billah. Ha. Ini tauhid yang kita nak bawa ni. Yang inilah baru istilahnya mengasakan Allah Ta'ala, tiada sekutu baginya. Bila kita tak faham uluhiyah ni dengan empat-empat angle ni, kita akan syirik, 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 syirik empat-empat tempat. Kalau tak tauhid, akan ada empat syirik. Dan tauhid mesti dapatkan empat tauhid. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid asar. Waktu ada lanjutan dia, saya sebut umum. Sekurang-kurangnya dapat satu gambaran untuk kita nak faham. La ilaha illallah tu yang kata, maksud tiadalah bersifat uluhiyah tu melainkan Allah. Makhluk bukan ilah. Allah saja bersifat ilah, sudut zat, sifat, afa'al, asar. Tak ada sekutu dengan dia. Hakiki mutlak, zat, sifat, afa'al, asar. Makhluk ni istilah dia, zero, 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 zero. Asal tak ada, asal mati, asal lemah, asal tak milik apa-apa.
Kalau tak boleh faham asal empat-empat pun, pertama dah, zat. Asal zat aku tak ada. Aku ni tak ada. Allah yang bagi ada aku. Makhluk semua ni, asal tak ada. Allah yang bagi ada makhluk ni. Tuan-tuan faham tu pun mula-mula, starting, beginning. Cukup lah. Untuk bina lagi, bina lagi, bina lagi, bina lagi. Sampai insyaAllah satu tahap macam mana. Tenggelam kita, ingat ke kita, bahkan ingat ke Allah Ta'ala. Sikit saya sebut tenggelam tu. Dia macam mana? Macam mana seorang isteri misalnya, bila kahwin, dulu bapak dia bela dia. Sekarang semua suami. Tengok jam apa? Suami beli. Baju, suami beli. Pegang perut, hamil, contoh. Anak suami, contoh, 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 contoh. Tengok rumah, rumah suami. Apa? Tengok subang, subang suami beli. Kipas, suami beli. Kulen, kula, suami beli. Aircon, suami beli. Kot, suami beli. Rantai, suami beli. So, semua suami, suami. Tengok gelang getah, gelang getah, suami beli. Pakai air, suami bayar bil. Buka elektrik, suami bayar bil. Suami, 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 suami always in my heart. Cukup kot saya sebut macam tu lah. Ini isteri yang memang tiada siapa dia pandang melainkan suamiku. Tukar, up sikit. Suami pun makhluk. Dia tak boleh jadi sendiri. Dia tak boleh buat sendiri. Allah yang bagi jadi suami. La ilaha illallah. Terima kasih bang. Hati macam mana? La ilaha illallah. Ini ahli tauhid. Ha. Kalau tidak, ahli syirik. Ahli syirik, ahli syirik, ahli syirik, ahli syirik. Sagi suami kata tak payah pakai tudung. Kita pun, ya, ya, ya. Ha. Kau dah syirik dengan Allah Ta'ala. Hukum hakam, apa macam-macam, macam apa? Kau tak pandang suami kau tu sawah. Dia tetap makhluk. Tapi lalu kat dia, ada peraturan hamba hukuk ibad. Terima kasih bang, suami pula tu. Tapi tawajuh hati sawah. La ilaha illallah. Ha, naik satu lagi. Prinsip dia macam mana? Kalau isteri boleh faham ke suami macam tu, takkan kita makhluk tak boleh faham ke Tuhan macam tu? Sepatutnya boleh macam tak? Sikit lagi. Apa halangan kita? Syaitan. Apa halangan kita? Nafsu. Apa halangan kita? Perhiasan dunia. Dunia ni kita nampak cantik. Dunia ni kita nampak ada sesuatu seolah-olah boleh memberi sesuatu. Dan kita boleh dapat sesuatu. Boleh memberi sesuatu. Boleh puas hati dengan dapat sesuatu. Ha, ni menggagalkan kita. Jadi kena ada syaitan, kena lawan. Nafsu yang perlu dididik. Dan kena dunia yang perlu dikenal. Makhluk. Oh. Siap, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kena ada orang asuh tak? Kena ada asuhan tak? Cukup tak sekali sebulan? Ha. Satu saya dah tunjuk, guru, tapi cari elok-elok, dia duduk main, jangan sia-siakan kehadiran dia. Saya boleh baca kitab, tapi nak didik, mesti tuan-tuan dapat satu didikan khas. Tu pun tak cukup, ikut saya pergi India. Saya nak ajak main pondok, tak boleh, besar bukan pondok saya. Kalau saya ada pondok sendiri, kalau tuan-tuan pula nak tawar saya suka pondok, tanah pun munasabah ada, saya duduk. Cik. Ha, saya tak berpunya kan. Memang kita tak berpunya apa-apa. Tapi setakat yang Allah Ta'ala bagi lalu. Ha, bagi manfaat apa kepunyaan kita tu kepada tempat yang memang Allah Ta'ala suruh. Ha, contoh. Ha, kita pula nak buat macam tu. Dan jangan pandang aku. La ilaha illallah. Ha ilallah. Ni semua aku buat kerana Allah. Bukan ada pasal lain. Orang yang buat kerana Allah, orang mengajar kerana Allah Ta'ala, yang mengaji kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah, semua jadi ahli tauhid. Ha. Yang ni yang berlaku kat Rasulullah dan para sahabat. Pasal saya, itu saja untuk kali ini. Maaf di atas. Tak sempurnanya apa yang saya cerita kat tuan-tuan. Dan di atas apa kekurangan. Soalan saya untuk ni. Jadi, kita baru baca terjemah tu. Baru dua baris. Dengar saya tengok. Boleh faham kan? Saya boleh baca. Boleh.
tapi dah buat apa? Boleh habis tapi tak faham buat apa. Teratur pun nak faham macam ni. Okey. Sikitlah saya tak memperkecilkan tuan. Memang ada benda berat dia. Pasal jalan nak ke orang taklah memang berat. Tutup je kitab, pi kat belakang tu makan nak dengan sedarnya. Memang macam tu lah. Memang macam tu. Kita nak bagi terbalik. Tengok makanan. Allah makanan. La ilaha illallah. Tengok makanan pun. Bukan sedar dekat makanan tu. Tak? Allah bagi rezeki. La ilaha illallah. Tu. Tapi kita tak dapat lagi lah tengah tu. Sikit soal. Seronok tak kalau dapat? Dan dia bukan angan-angan. Dia kena bersungguh-sungguh. Saya sebut ni untuk saya lah ni. Bersungguh-sungguh macam mana? Bersungguh-sungguh. Haa tu. Ha. Dah alam-alam menceduk. Berkasam. Biar sampai ke pakai lengan. Biarlah sehari selembar benang. Lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit. Lama-lama dapat tauhid. Haa yang tu sikit. Ada soalan yang terhimpun. Banyak pun. Boleh layan kot, kan? Terah kita nak zuhur ni, boleh makan lepas zuhur kan tak? Kepada Imam Muslimat, kalau ada soalan, boleh silakan kepada Imam Muslimat. Soalan bertanya mengenai apa kaitannya kalimah syahadah dengan perlantikan kepimpinan ataupun ketua yang bukan ahlinya. Moga dengan penjelasan ini dapat dijadikan panduan. Kaedah kita bila kita faham la ilaha illallah, kita hanya akan ada ketaatan siapa yang bawa kita ke Allah Ta'ala. Itu saja prinsip dia. Hatta kita, mak ayah kita. Kalau dia tak bawa ke Allah Ta'ala, memang asal tuntutan Allah Ta'ala kata apa? وَصَاهِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Tapi disebut belakang tu dalam surah tu kata apa? وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعْهُمَا. Kalau mak ayah kita yang beranak dengan kita ni, Allah Ta'ala bagi fokus itu dulu. Yang beranak dengan kita ni, kalau suruh kita syirik dengan Allah Ta'ala, tak bawa kita ke Allah Ta'ala, fala tuti'huma. Macam mana pun ada adab, tak boleh kurang ajak dengan dia. Tentu ya bahasa dia sikit. Pasal dengan mak bapak ni, وَصَوْحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Walaupun mak bapak kita tapi sekalipun. Ada adab yang kena jaga, dia tak disiplin anak dengan mak bapak. Tapi kalau nak taat kepada kufur syirik, out. Kalau mak bapak pun tak boleh, suami macam mana? Ketua kampung macam mana? Kepimpinan macam mana? Lagi tak boleh. Bahkan keluar kempen pula. Macam mana? Ubah. Turun. Hak luar boleh sebut macam tu. Mak bapak tak boleh. Mak tak boleh. Mak bapak kena. Mak. Ni syirik mak. Tuhan sebenarnya bukan tokong. Contohlah. Tu satu ayat tokong. Kat kita pun kata. Tuhan sebenarnya Allah. Bukan duit. Bukan harta. Bukan aku. Dah ilah. Semua ni bukan ilah. Ilah ni tempat bergantung ni Allah je. Ni sababnya. Kita kena pandang musabib pula sebab. La ilaha illallah. Betul. Jadi masalah kepimpinan memang jelas dalam kaedah kita. Lantik satu hal. Bahkan dah terlantik. Dobit dia selagi dia tak suruh kita buat benda yang terlarang. Ikut. Dobit dia situ. Macam mak ayah. Selagi dia tak suruh buat benda yang terlarang, ikut. Apa dia yang terlarang itu? Kena meji. Betul kot. Kemudian,
Bagaimana kita nak istiqamah dengan kuatnya iman walaupun diuji, kerana pada ketika berada dalam majlis ilmu terasa seolah-olah aku dah kuat, aku dah ada iman. Tetapi apabila datangnya ujian, iman tu seolah-olah lemah dan pada tahap rendah sekali minta pencerahan. Memang dalam ngaji macam mana? Dengar macam ahli tauhid dah, okey tak? Makan lagi jadi ahli kufur dan syirik balik. Nah, ya, saya tak kata tuan-tuan, saya sebut saya sendiri. Jadi tu yang saya bekal dengan sambil tu kat tuan-tuan, apa dia? Kena bawa zikir. Dan zikir tu tak boleh zikir semata-mata. Dia mesti zikir dan fikir. Zikir fikir tu apa? Fikir dan kenal siapa yang kita zikir. Siapa nama kita sebut ni? Allah. Allah ni ilah. Bak wujud pun, Allah yang wujud. Allah bagi ada aku, Allah bagi rezeki aku. Dia pemberi rezeki rupanya. La ilaha illallah. Dia kena ada further information kat situ. Macam mana pun, kalau satu sudut kita dah faham, tu yang atas tanya macam mana nak istiqamah supaya iman kuat. Apa? Always remember him. You must always remember him. Sentiasa kena ingat dia. Kata orang putih macam ni, if you remember me, I remember you. If you love me, I love you. Jadi kot saja bunyi orang putih tu kan lebih sedap sikit tak? Ya, tuan-tuan. Tu terjemah daripada ayat Quran. Fadhkuruni alkurkum. If, please remember me. I'm sure, surely I will remember you. Bukan saya cakap. Allah yang habar. Translation itu. Tu pun translation. Faham translation pun dah cukup dah. You must remember me. Surely. I will always remember you. Bahkan dalam tafsir ulama kita apa? Even you are not remember me, I always remember you by giving you all your needs. Isn't it? You need food. You need life. You need nyawa. Akal, your sight, eyesight, your ears, your hearing, your quwwat, you need it, isn't it? Even you kufur with me, I give it for you. Even you are not remember me, I have give a lot of things for you. But you still not remember me. Bunyi orang putih sikit lah, lagi tajam bahasa dia. Dekat Melayu pun tak faham kadang-kadang. Saja saya bunyi gitu. Saya dah bagi satu tip rasanya. Kena ada further information, insyaAllah. Adakah surau yang didirikan solat jemaat boleh niat itikaf? Tak boleh lah. Dan ada keharusan solat sunat tahiyatul masjid atau tidak? Dah tak boleh itikaf, mana ada tahiyatul masjid? Walaupun ada pahaman modern lah ni, dia kata boleh. Tidak. Sepanjang pengajian saya, tutup ganji, tutup guru tu sebut, tak ada. Soalan akhir yang ada kat saya, beri pencerahan ringkas mengenai salah faham kebanyakan umat Islam mengenai dosa Nabi Adam. Oh, ni panjang ni nak sebut ni kan. Saya nak sebut ringkas. Kita dah belajar disiplin Nabi Rasul. Nabi Rasul maksum. Okay? Memang semua orang sendiri maklum dia. Sidik amanah, tabligh mutunah. Dia amanah dengan mana ismah. Maksum daripada dosa. Betul? Nabi Adam keluar dari syurga dia. Berdosa ke Nabi Adam? Ya. Ramai ustaz-ustaz duk syarah Nabi Adam berdosa je. Tak. Atas nama dosa, tidak sama sekali. Kalau ada ayat Quran pun, kalau translation dia berdosa. Quran memang ada ayat Quran terang-terang sebut. Translate dia dosa. Wa'aso. Wow. Wa'aso Adamu Rabbahu Fa'wa. Quran tu kan? Tapi tuan-tuan faham Quran, tak berguru betul-betul. Just pretend at the translation only, sesat, kapir tu. Akidah ulama' dah ajar, tapi tuan-tuan tak dapat explanation untuk memberi penjelasan bagaimana masuk ayat Quran dan kisah itu. Dia akan membawa satu masalah besar, dia boleh jadi kufur. Pasal menafikan maksumnya Nabi dan Rasul. Akidah kita dah diberi satu prinsip. Cuma cerita ni nak sebut satu-satu panjang, saya nak sebut ke ayat Quran tu dulu. Wa'asa Adam, walaupun terjemah word by word dia, berdosalah Nabi Adam, derhakalah Nabi Adam,
translation tau, translation. Farawa dan kemudian sesat dia. Nabi Adam sesat. Nabi Adam berdosa. No. Ulama kita syarah mudah. Rupa dosa. Bukan dosa. No. Nabi Adam kena tipu dengan iblis tak? Dan tu pun kena jawab elok-elok lah. Nabi Adam kena tipu dengan iblis tak? Berupayakah iblis memperdayakan Nabi Adam? Yang ni pun salah faham. Duk faham macam tu juga. Ayat Quran juga. Zohir ayat Quran. Orang taklah kata apa? Fawaswasalahuma syaitan liyubdiyalahuma sawatuhuma. Fawaswasalahuma syaitan. Lajak mulut dia bercampur dengan surah lain. Tapi ada ayat tu. Syaitan mewaswaskan Nabi Adam. Ayat Quran tu, dia hanya sebut statement syaitan mewaswaskan Nabi Adam. Dalam ayat tu tak sebut Nabi Adam jadi was-was. Tak sebut. Satu saya nak sebut, terperinci tu panjang. Ada video saya, tuan-tuan boleh tengok. Memang ada isu pun dia orang duk kelahi-kelahi ni dalam Facebook apa. Pasal ada petikan video pendek yang saya bagi penjelasan bab ni. Tuan-tuan kena tengok cerita tu elok-elok dan tengok betul-betul video tu bagi habis. Ada beberapa version dia untuk sambungan tu. Pasal macam mana nak selesaikan komplikasi zohir terjemah Al-Quran dengan akidah yang telah kita belajar. Yang ni yang istilah ulama sebut, belajar tauhid dulu untuk tengok tafsir. Belajar fiqh dulu untuk tengok tafsir dan hadis. Belajar tasawuf dulu. Tengok, baru tengok Quran hadis. Kalau tak pernah belajar tauhid, tak pernah belajar fiqh, tak pernah belajar tasawuf, kau tengok tafsir terkontin-kontin dan hadis, sesat. Jamin sesat. Pasal apa? Tak ada panduan. Ibarat menyelam di lautan dalam. Dua kemungkinan. Selam mati atau tak boleh selam. Boleh? Selam mati lemah. Ataupun duduk terapung tak boleh selam. Rupanya tengok zohir je, tengok atas, tengok terjemah je. Tak mampu nak menyelam. Dan nak tengok khazanah yang ada dalam laut yang tak terbilang tu. Boleh faham ke? Ni pasal-pasal Tok Guru kan, tuan. Simple je ayat dia. Tanpa belajar fiqh, tauhid, tasawuf, tengok terjemahan, walaupun belajar dengan guru tafsir dan hadis, tanpa asas, ibarat berenang di lautan Hindi tanpa alat dan perkakas. Kalau ada hak ni, napas tak ada, boleh punya ni, 30 saat, 40 saat, mampus. Tak boleh. Ada hak ni pun, 10 meter, 20 meter, 30 meter, boleh. 100 meter, 200 meter, 300 meter, mampu. Boleh faham saya nak sebut apa tak? Jadi kena ada alat. Tak ada alat, tak boleh. Ada alat pun masih terbatas. Dan ada disiplin. Jadi saya rasa saya sebut macam tu. Akhir untuk sebut kisah Nabi Adam ni, ulama sebut prinsip ke Nabi Rasul ni, dia dipanggil walaupun tengok zohir dosa, dia bukan dosa, dia rupa dosa. Dia dipanggil hasanatul abrar sayyiatul mukarrabin. Yang tu pun kena mengaji juga, apa benda ni. Biar misteri macam tu, kena mengaji lagi. Mesti dapat satu backup tauhid yang sangat kuat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara iman kita, pelihara tauhid kita. Barulah kita boleh dapat iman yang betul dengan Allah Ta'ala. Barulah Allah boleh dirujuk, insyaAllah. Alhamdulillah. Pasal situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika. Wa la nawwada birahmatika ya rahmar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa aftah lana futuhal arifin bik. Wa aftah lana abwabal ma'rifati kama fatahta. على أوليائك وأصفيائك وأزكيائك وأحبائك وأخلائك برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.